guys, sebelum nonton video ini tekan subscribe tombol merah untuk tahu video update rumah seleb gratis. Jangan lupa nyalain tombol lonceng untuk tahu video terbaru dari rumah seleb. Kita cerita-cerita spot-spot di mana kalau kita tuh ngobrol sama almarhum. Ya udah, di bawah ya. Maaf ya kalau panas ya, Ki. Haruka maaf ya. Panas banget. Panas ya. Tapi udah banyak berubah dulu. Interiornya kan nggak begini sekarang. Oh, ini udah dirubah. Iya, maksudnya ini sih kursinya dari dulu sih ini ambil ya. Dari dulu sih ini tuh. Dulu sih ini, tapi siapa dulu yang paling sering di sini nih? Dulu tapi kan catnya nggak gini, Bil. Dulu nggak kayak gini, terus ini nggak ada lampunya, nggak kayak gini. Dulu sempat berantakan banget, hancur. Karena kan udah hampir berapa tahun kemakan usia lah. Maklum. Nih lihat nih udah robek-robek nih. Lihat itu. Nih lihat di sini. Tuh. Ini tempat spot favorit lo biasanya kalau sama almarhum di mana? Biasanya di sini. Kalau misalkan almarhum pulang dari acara dasyat, dia ke ruang tengah sama Billy ngobrol-ngobrol, habis itu makan sama anak-anak bawaannya, maksudnya asisten, terus pengikut-pengikutnya, makan siang di sini rame-rame, setelah itu ngobrol bercanda seperti itu aja sih. Kalau Haruka, kamu tahu almarhum Olga kan? Tahu. Kamu suka nih dari dulu? Ordering dari dulu. Cuman ini lihat, ini udah digigit mayat. Oh, udah parah ini, udah parah. Ini belum diganti. Rencana mau direnovasi ini, mau dihancurin semua, mau dilebarin. Terus warna mau dicoklatin semua, kalau nggak putih. Ini udah hancur lagi sih. Ini diganti, ini udah robek-robek mobil. Ini mau ganti semuanya. Ke ruangannya almarhum Olga yang ada barang-barangnya dia. Oh iya, masih ada tuh sepatu. Masih ada. Sebenarnya ada sebagian sepatu almarhum, ada sebagian punyanya gua juga. Nah, ini Ini almarhum juga. Iya, ini sering pakai almarhum Olga nih, yang Doc Mart hitam ini. Kalau Olga jalan-jalan ke luar negeri, kalau dapat Panasonic Award, jalan-jalan pakai sepatu ini dia. Dia suka pakai yang kayak begini karena Olga kan badannya tuh nggak pede karena kurang tinggi. Dia suka pakai ini biar kelihatan tinggi. Ini juga kalau ke luar negeri ini. Ah, ini tapi juga udah pada muluk tuh, nggak ada yang harus pakai. Jadi Olga tuh suka pakai sepatu buat gini. Karena dia bilang passion. Ini punyanya Olga, bener nih. Dua ini nih. Ini yang ini yang sering banget dia pakai. Ini juga nih, satu lagi punya luar. Ini punya luar kecil-kecil. Kalau punya Olga bajunya kecil-kecil. Kalau lu kecil juga kan? Enggak, kalau Olga tuh suka dia pakai baju kecil, tapi perutnya buncit. Itu kemeja bunga-bunga tuh almarhum tuh banyak. Gimana? Itu kesukaannya almarhum. Punyanya almarhum. Iya sih, bunga-bunga semua. Ini ya, almarhum suka baju gini ya? Iya, itu dia. Ini suka Olga dipakai, terus dilipet-lipet ininya. Kalau dia terus dia pakai celana jeans warna putih. Kamu pernah nggak tukar-tukaran baju sama almarhum? Jarang, cuman ya pernah aja kalau buat kalau pergi bareng suka beli. Kalau kan ada juga yang beli dua gratis satu. Dua gratis satu, satunya kita bagi ke asisten-asisten. Terus ada celananya, nah ini caranya siapa nih? Nah ini almarhum. Nah ini cara Olga benar. Nah ini bener-bener. Kayak tadi. Iya dia tuh pakai celana ini, terus pakai sepatu Doc Mart gini. Ngampar aja. Terus atasnya dia pakai kemeja bunga, kalau nggak pakai jaket. Gitu dia, aku tahu juga. Nah itu tasnya almarhum ya? Ini ya? Iya, kalau Olga kan fashion. Fashion, coba tasnya. Iya karena apanya fashion. Oh ya Allah. Buat naruh barang, naruh barang di sini. Ini beneran tuh, Olga mau fashion ya? Fashion. Buat naruh barang. Ini dibicara. Nih ada piala nih, mau lihat nggak? Pialanya Olga banyak. Tuh. Aku tahu piala-pialanya. Coba, tahu nggak ini piala apa aja nih? Ini Panasonic Award. Dasyat. Banyak banget ya, Bil? Banyak. Yang punya Bang Billy nggak ada ya? Lihat nih, Panasonic. Bil, lu ditanya, lu ada piala nggak? Ada, cuma dua. Ada delapan. Ada. Panasonic Award 8. Gue penghargaan, tiga lah. Penghargaan tiga. Ada dari Global TV, ada dari Dasyat, sama TV sebelah. Panasonic Award aku inget terus sama Olga, karena biasanya suka dapet bareng Olga komedian, aku presenter. Tapi waktu awal-awal Olga tuh sudah dapet presenter. Terus tahun keberapa kali gantian. Jadi aku sama Olga, sebenarnya aku sama Olga tuh sama pialanya ada 8. Tapi Olga waktu itu 3 tahun dia udah dapet 8 piala. Jadi totalnya sama nih aku sama Olga nih. Kalau dicek ya, untuk piala Panasonic Award, dari seluruh artis yang paling banyak tuh gua sama Olga. Tapi Olga duluan. Olga tuh waktu itu di tahun keempat udah dapet 8. Gua di tahun ketujuh baru 8 piala. Tapi kan karena Olga meninggal. Mungkin kalau Olga masih ada,
ya dia bisa lebih dari gua. Jadi kalau dicek di Panasonic Award tuh piala paling banyak tuh gua sama Olga. Itu yuk, lihat ke dapur yang bar-bar itu. Boleh, kita mau makan. Boleh. Nih, ini spot favoritnya almarhum Olga. Kalau dia tuh kalau makan sini suka di sini, kalau nggak di bawah. Jadi kalau teman-temannya baru pada datang, dia siapin di sini tuh nasi uduk, mie, pada makan semua di sini. Nah, oh, ini ada kerupuk putih nih. Ini favorit. Nah, ini kesukaannya almarhum Olga. Ini kesukaannya almarhum. Iya. Jadi walaupun nggak ada almarhum lu tetap beli. Karena pasti. Lu suka juga ya? Gua ada kerupuk merah, kerupuk putih, di bawah tuh ada kaleng, ada tempat toples kerupuk gitu. Kita sukaan lo semua. Ya. Alkat. Nah, ada durian, mau durian enggak? Mau dong. Ya kan gua lagi. Si Billy. Eh, ini mangga. Masa alpukat busuk sih lu bilang? Masa alpukat busuk begini sih, Bil? Lu mah emang lu kayaknya cepet-cepet nikah nih, Bil. Karena suka ada ngurus, ha? Iya. Ada ngurus. Ini ada durian. Jangan dong. Kamu bisa suka makan durian? Enggak, bau. Enak. Durian, kamu gak suka bau ya? Bau. Siapa yang suka yang belanjain buah-buahan? Enggak, kayaknya kalau dulu waktu zaman almarhum Olga di kulkas tuh penuh deh banyak buah-buahan. Olga tuh suka mangga. Buahnya gimana caranya? Semangka. Jol. Udah lama belum tuh?